Oke, halo semuanya, balik lagi ya di channel Algaming. Kali ini kita bakal mainin lagi FIFA 23 nya ya. Dan di sini kita bakal mainin prediksi match lagi ya, seperti kemarin video FIFA 23 pertama ya. Tapi bedanya ini, kalau kemarin kan Derby London, sekarang kita ini mainnya Derby Manchester ya, yaitu City lawan United ya. Oke, langsung aja kita start ya, biar nggak terlalu lama. Oke, ini ada warming up ya, atau FIFA podcastnya ya. Ini hanya ada untuk FIFA 23 next gen ya, kalau PS4 nggak ada ya, nggak ada kayak gini ya. Oke, jadi ini nanti apa laganya akan digelar di kandang City ya, yaitu di Etihad Stadium. Oke, kita udah masukin stadion ya, stadion dari Manchester City ya. Oke, pemain sudah masukin lapangan ya, Manchester City sama United ya. Oke, mantap. Ini pastinya banyak didominasi sama supporter dari City ya pastinya. Oke, serba itu ada supporter United ya sebagian. Oke, tadi kalian dengar ya untuk susunan pemain dari City ya. Oke, ini susunan pemain untuk Manchester City ya. Ederson kipernya pakai formasi 4-3-3 ya. De Bruyne dan Erling Haaland ya untuk ujung tombak ya, pemain yang baru dibeli dari Borussia Dortmund ya, dan langsung top score ya di relive nya jadi sangat banyak sekali. Oke, ini untuk squad yang bakal kita pakai ya, di Dalot, Rafael Varane, pemain barunya hampir kita pakai semua ya, seperti Casemiro, Eriksen, Anthony juga ya kita pakai, cuman Malaysia yang nggak kita pakai ya, kita cadangkan ya. Rashford, McTominay nanti kita masukin, nggak tahu nanti kita bakal masukin di babak kedua apa enggak ya, ya kita lihat aja nanti kondisinya. Oke, dan sekarang pemain sudah mulai mengambil posisi masing-masing ya, sesuai dengan formasinya pastinya. Oke, ini Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo ya, sang mega bintang ya, yang kembali ke Old Trafford ya. Gak tahu, semoga aja sampai pensiun ya di MU. Oke, kick off sudah dimulai, pertama untuk Manchester United ya. Oke, Luke Shaw umpan pendek kepada Sancho, kepada Ronaldo, coba melebar ke Anthony ya. Anthony pada Eriksen pendek. Kita kalau bisa semaksimal mungkin menguasai bola ya, karena di oke, Ronaldo baru kita bilangin ya, langsung mencetak gol ya Ronaldo. Nice crossing apa datar dari Luke Shaw tadi ya kalau nggak salah ya, atau Sancho ya, lupa. Oh iya, Luke Shaw ya. Nggak dijaga apa, nggak dijaga ya. Tapi umpan direct datar itu emang sulit ditebak ya, bakal diumpan ke siapa. Oke, nice gol cepat dari Ronaldo ya di menit 3 ya kalau nggak salah. Oh, 4 ya, dihitungnya 4 ya, soalnya 3 menit lebih ya. Wah, selebrasi dari Ronaldo ya. Oke, untuk sementara Manchester United memimpin ya. Oke, Erling Haaland menguasai bola. Oke, mencoba nyelonong ya, kita langsung di hadang ya. Oke, ini bahaya. Oke, Dalot, nice. Arane, Eriksen pada Martinez, umpan pendek kepada Shaw. Oke, Ronaldo mencoba mencari kawan, kita umpan dulu. Semiro, aduh, kita harusnya nggak umpan lambung gitu ya. Oke, counter attack, ini bahaya banget. Oh, lolos ya. Oke, nice block ya dari Lisandro Martinez ya, pemain baru dari Manchester United. Oke, Ronaldo, aduh, nggak siap ya. Dia keburu maju ya.
Ini bahaya sih. Kalem-kalem. Oke, shot dari luar kotak penalti ya dari Erling Haaland, langsung membahayakan gawang dari David De Gea ya. Tapi beruntung David De Gea masih dapat meng-save ya, dengan sempurna ya, pastinya. Oke. Crossing dari Kevin De Bruyne. Apa yang terjadi? Oke, masih dapat di blok. Bahaya sekali. Oke, kalem-kalem. Shot power, wah itu bahaya sih. Jadi di FIFA 23 sekarang ada sistem yang namanya shot power ya. Itu nanti apa kayak ngezoom gitu ya ditandainya. Itu bahaya banget sih. Cuman kalau kita shot power itu kita mesti timingnya pas ya. Soalnya kalau shot power itu kayak nge-recharge gitu ya, atau agak nahan lama ya untuk apa nendangnya. Itu biasanya gampang kerebut sih kalau apa kita ngesotnya waktu berdempetan sama pemain lawan ya. Nah ini bahaya. Aduh Silva. Oke, kita dibalas ya langsung oleh Bernardo Silva ya. Oke. Skor sekarang satu sama ya, imbang ya. Ini bahaya banget sih. Umpan yang sangat bagus ya dari para pemain City ya. Oke, Pep Guardiola ya pelatih City bersorak. Oke, kick off lagi ya kita. Di tengah masih ini. Oke, Luxau petek pada Sango. Ronaldo. Oke, Sanko lagi bagus pengasahan bolanya. Lebar ke Anthony dulu. Oke, crossing, apa yang terjadi Ronaldo? Aduh, masih dapat diganggu ya sama Ruben Dias ya. Nice tackle ya dari Varane. Oke, Ronaldo counter attack, sanggul, wow, spin langsung sendiri, apa yang terjadi? Aduh, masih dapat dibaca ya arah bola ya sama back City. Oke, counter attack dari City melalui nasi itu gundokan ya. Oke, Foden lolos, wah bahaya ini gundokan, wah itu hampir saja. Untung De Gea masih dapat melakukan save ya. Oke, tendangan pojok lagi dari City yang akan diambil oleh Foden ya. Kayaknya umpan pendek sih benar-benar ya. Ayo. Oke, kita beri kecoh ya. Oke, Silva, nice. Sanggu, waduh, hampir aja ya kita blunder. Oke, kalem-kalem kita coba mencari kawan. Umpan lambung sedikit ke kiri ya. Ada Shaw, Sanko. Oke, Bruno nggak bisa. Kita kepakan lagi, kasih Bruno. Ada Diego Dalot. Come on, Ronaldo lolos lagi, apa yang jadi? Cristiano Ronaldo ya mencetak gol kedua dari Manchester United ya. Oke, Ederson ya. Geleng-geleng kepala. Kombinasi yang bagus sekali ya antara Bruno ya sama Ronaldo. Langsung shot power ya. Bukan shot power ya, shot biasa ya sebenarnya, cuman keras ya. Aku nggak tahu ya kalau satu orang itu mencet apa ya, kayaknya nanti, tapi nggak match kali ini ya, kita fokus aja pakai apa set basic aja ya. Oke, Phil Foden, nice, Diego Dalot, aduh dapat direbut lagi ini kayaknya.
Baru dibilang bahaya ya, langsung dibalas lagi ya dari De Bruyne ya. Oke, kita dari tadi jual beli gol ya. Ini kita gampang sekali ya kebobolannya. Memang sulit sih defend di FIFA ketimbang di PES. Langsung pojok kiri ya, pojok kanan sih kalau di gol. Oke, skor sekarang imbang lagi ya. Wah, ini kita defense-nya memang agak kacau gitu di FIFA. Kita mesti adaptasi lagi ya untuk defending-nya di FIFA. Untuk attack-nya sendiri sebenarnya gampang ya di FIFA. Ya nggak gampang banget sih, maksudnya nggak terlalu susah kayak di PES. Oke, Senggo. Wah, masih nggak jelas arahnya. Protes main apa pelatih dari City ya, Guardiola. Oke, tendangan gawang pendek saja kepada Emerick Laporte ya. Oke, kedokan ini teman yang berbahaya. Jalan. Oke, masih dapat dibaca ya. Oke, Luxau. Wih, ah, bisa jaga nasi tadinya. Oke, Anthony kosong. Nice, kita adu sprint. Apa ke Ronaldo? Coba langsung shot aja ya. Pemain City mulai kepancing ya tadi ya. Jadi kita mudah aja ya, langsung membantu pas ke Anthony, langsung eksekusi langsung ya. Dia. Lawan Taiwan itu emang susah ya buat kiper. Halo. Oke, gol di menit 45 ya sebelum menutup babak pertama ya, dari Anthony, pemain yang baru dibeli oleh Manchester United. Oke, sekarang kita mau memimpin lagi ya 2-3. Kalau bisa kita pertahanin dulu. Sekarang oke, Ronaldo sudah berhasil mencetak 2 gol ya sejauh ini di babak pertama, sama gol ketika Anthony. Untuk City dicetak oleh Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne. Langsung aja. Ini statistiknya ya, kita passing lebih banyak, cuman shot kita kalah ya sama posisinya. Posisinya tipis sih. Oke, langsung aja kita ke babak kedua. Oke, kayaknya kita harus ganti formasi dulu ya. Kita Eriksen kita tarik aja ya, kita soalnya bakal agak bermain defend ya buat ngamanin skor ya. Kayaknya Sangko kita ganti aja ya sama Marcus Rashford. Oke, ini dulu aja. Wah, ini oke, nice. Beradu fisik ya Harane sama Haaland. Tapi postur tubuh jalan emang, wih, itu nggak pelanggaran ya? Wah, pastinya. Tapi nggak apa-apa ya, ini sambil masukin pemain kita dan Eriksen sama Sanko ditarik keluar, digantikan oleh Marcus Rashford ya sama Scott McTominay. Nice, kita empat pendek. Casemiro, Rafael Varane. Wah, ini kita balik blok tuh. Ini bahaya sih. Nice, aduh, De Bruyne lagi ya. Kalau sudah kena counter attack itu emang susah ya defense-nya. Apa soalnya agak pusing ya pemainnya ini kalau gitu. Ini hyper motion ya, fitur baru dari FIFA ya. Yes, keras banget ya dari depannya. Oke, lagi-lagi kita disamain lagi ya.
Baik. Nah, langsung dibalas terus ya. Habis nyetak gol langsung dibalas lagi. Oke, kita kalem-kalem aja. Kita di sini kalau bisa itu memang Bruno lolos ya. Itu siapa Rashford? Cuman langsung kita balas lagi ya. Kita unggul ya, berbalik lagi. Jadi jadi kalau bisa di sini itu kita harus kuasain bola selama mungkin ya, biar gak gampang kemasukan ya, atau di attack habis-habisan apa sama musuh ya. Soalnya ya kalian tahu ya, defend di sini sulit banget ya. Jadi kalau bisa sih kita memang sebisa mungkin nahan bola yang lama ya, biar gak gampang ya apa kebobolan ya. Sekalinya kita dapat bola itu kalau bisa kita nahan terus ya bola, apalagi kalau kita sudah posisi unggul ya. Kita kalau bisa sih mainin umpan-umpanan terus ya, ya sama kalau bisa sih nyetak gol lagi ya pastinya, supaya lebih aman lagi. Oke, nice, Casemiro. Oke, counter attack. Well, there it is. United haven't had as much of the ball, but their speed of attack when they win the ball back has been breathtaking. It's been a really good Ronaldo, so far. Yes, and maybe another great group. Aduh, malah dapat dibaca. Oke. Kita kayaknya harus mulai agak ngepres ngepres ini. Oke, okay, nice. So langsung buang aja jauh. Oke, okay, kepada Anthony. Anthony kepada Ronaldo. Umpan tarik ya. Oke, okay, adu sprint Rashford. Aduh, nggak bisa sih. Kita tahan bola dulu. Bruno Fernandes. Anthony. Gila di 8 cool ya. Kita mesti menjauh sih emang ya, kalau kita supaya mental musuh semakin drop ya. Tapi kalau lawan komputer ya enggak pastinya. Oke, nice ya dari Anthony, gol kedua dari Anthony, mantap sekali pemain ini. Oke, Guardiola mulai pusing ya. Oke, sekarang Manchester United memimpin 5 gol ya. Maksudnya hasil mencetak 5 gol ya. Aduh. Wah, ini parah sih ini. Gila, ini 9 gol ya yang diciptakan nih sama United sama City. Wah. Apa kalau sudah kelewatan emang susah ya? Oke, nice. Aduh, Anthony mulai loyo ya. Oke, Emery Laporte dari kawan. Phil Foden. Oke, hampir saja kita disamain lagi ya. Kita ini harus mulai defend banget sih. Kita nggak boleh fokus nyerang ya. Tapi kalau bisa sih, kalau ada kesempatan ya kita ajar terus saja. Kita ini udah kebobolan 4 juga ya. Susah ya. Wah, 5-5 dong. Erling Haaland lagi. Oke, kita skip aja biar gak lama. Soalnya 10 gol ya. Saya pastinya pasti banyak banget sih. Oke, skor sekarang imbang lagi ya. Wah, padahal kita tadi udah PD bakal menang ya, kok malah disusul lagi.
Okay, come on Rashford. Aduh kok gak mau maju dia. Okay, apakah ini coba shot power Rashford? Wah. Come on, Anthony, aduh, nanti keluar ya. Wah itu rebutan ya. Wah emang gak terkawal ya. Jadi enak sekali sih itu untuk shot ya. Oke. Tendangan gawang dari Ederson. Oke, De Bruyne bayar. Oke, nice save. Come on, Casemiro. Aduh, kita salah umpan. Oke, nice save ya dari David De Gea. Oke, Kevin De Bruyne ya, akhirnya diganti ya. Jadi yang dari tadi bikin kita kerepotan ya. Akhirnya dikari keluar. Tapi Grealish juga bagus sih. Oke, dengan pojok lagi dari City. Aduh, takut itu. Mahrez, hampir saja ya, terkecoh ya. Oke, pendek pada Dalot, langsung Pak Serang, Anthony. Bruno Fernandes, waduh dapat di rebut ya. Oke, Grealish, wah itu bahaya sih. Kayaknya sulit ya, kita udah cetak gol ya. Teman kita udah lemes ya. Apakah ini kita akan apa? Terakhir imbang ya, kayaknya. Oke, Foden. Jangan pojok lagi. Ada nih apa yang jadi? Hampir saja ya, Alan membahayakan ya. Aja skip. Balap nggak ada kawan, ini ada Anthony. Pelanggaran ya. Iya benar ya. Untuk kita. Oke, come on, Dalot. Langsung empat pendek kepada Anthony. Anthony kepada Bruno. Bruno kepada Ronaldo. Mohon sangat terakhir. Udah kita manfaat dengan maksimal ya. Aduh. Oke, rebut. Oke, tidak bisa ya. Wih, tambahnya sampai 6 menit ya. Ini bahaya banget ya. Biasanya menit-menit akhir ini krusial ya. Oke, nice Casemiro. Langsung buang. Is, hampir aja belum dulu. Oke, benar ya, kita akhirnya skor akhir imbang ya. 5 gol lah, hujan gol ini 10 sudah diciptakan oleh City sama United ya. Berbagi 5-5 ya. Oke, ini pencetak golnya. Jadi nggak aku sebutin ya karena 10 gol. Oke, langsung aja kita lihat statistiknya. Wah, kita kalah ya, 4-3 position. Kita 7, wah, berarti kita 5. Dari 7 shot itu kita 5-nya gol. Wah, itu gila banget. Passing kita lebih banyak ya. Dari situ ya, cuman posisi kita kalah. Nah, emang ya, squad City lebih kuat-kuat ya. Oke, jadi itu ya untuk derby Manchester kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, ini jadi kalau di FIFA itu kalau draw nanti ada pilihan ya, kita ada klasik, golden goal atau penalti ya. Tapi nggak usah, kita langsung aja biar nggak terlalu lama. Jadi nanti kemudian prediksinya imbang ya. Ya, tapi semoga sih MU yang menang ya, karena aku jago MU ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.